Halo semuanya, dalam video ini akan menjelaskan speak up perawat dalam interprofessional collaboration practice atau praktek interkolaborasi. Kita ketahui bersama bahwa paradigma asuhan sudah bergeser, yang awalnya medical center saat ini berubah menjadi patient center care atau asuhan berpusat pada pasien. Untuk itu, diperlukan interkolaborasi dari semua profesional pemberi asuhan atau sering kita singkat PPA. Di sini ada nurse, ada dokter atau DPJP, ada apoteker, ada dietitian, dan PPA yang lainnya yang sesuai dengan kasus yang sedang dikelola. Jika asuhan ini terkolaborasi dan terkoordinasi dengan baik, maka terjaminlah suatu proses yang berkualitas yang menjamin keselamatan pasien. Dalam interkolaborasi praktis ini memiliki elemen-elemen antara lain tanggung jawab, akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, kooperasi, ketegasan, otonomi, saling percaya, dan menghormati. Semua PPA harus menjalankan elemen-elemen tersebut. Nah, semua, kita lanjutkan menjelaskan apa itu nurse speak up. Speak up yang dimaksud di sini adalah pengungkapan kekhawatiran oleh profesional perawatan kesehatan, yang dimaksud di sini nurse, untuk kepentingan keselamatan pasien dan kualitas perawatan setelah mengenali atau menyadari respon fisiologis dan psikologis pasien yang berisiko membahayakan kondisi penyakitnya dan perkembangan perawatannya atau tindakan berisiko atau menyalahi prosedur dari profesi lain dalam tim perawatan kesehatan di rumah sakit. Nurse semua tahu nggak kenapa kita harus melakukan speak up? Karena menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 pasal 30, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang kesehatan perorangan dan masyarakat, perawat berwenang memberikan asuhan keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Selain itu, peran dan fungsi perawat menurut Berman et al. Tahun 2016 adalah sebagai pemberi asuhan, komunikator, pendidik, advokat klien, konselor, agen pengubah, pemimpin, manajer, manajer kasus, serta pengembangan karir keperawatan. Perawat harus memiliki critical thinking, inovatif dan menggunakan evidence-based practice, dan perawat berada di samping pasien selama 24 jam, jadi dianggap dekat dengan masalah pasien dan memiliki solusi yang kreatif. Untuk itu, kita sebagai perawat harus percaya diri speak up untuk kepentingan keselamatan pasien dan juga kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa masalah atau hal yang perlu dilakukan speak up. Di antaranya, perencanaan asuhan belum terintegrasi, visit bersama belum dilaksanakan, follow up dokter PPA tertentu belum dilaksanakan, dokumentasi tidak lengkap atau tidak sesuai, ketidaksesuaian tanda dan gejala dan diagnosis medis dan diagnosis keperawatan, melanggar protokol hand hygiene, kesalahan prosedur atau tindakan yang dilakukan, hasil pemantauan EWS, hasil pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi dengan hasil kritis, kesalahan obat atau medication error, penundaan transfer atau tindakan, pelanggaran protokol keselamatan pasien, identifikasi pasien, penandaan lokasi operasi, sign in, time out, sign out, edukasi pasien dan keluarga, perencanaan pulang. Why speaking up is critical to patient safety? Karena rumah sakit wajib memastikan pelaksanaan budaya keselamatan pasien sudah diterapkan oleh seluruh pegawainya, terutama oleh profesional pemberi asuhan pasien.
Untuk mencapai hal ini, organisasi harus mendorong dan memberdayakan pegawainya untuk berbicara di semua posisi staf dan memperkuat komitmen mereka untuk menyampaikan apa yang mereka amati, apa yang mereka dengar terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien dan lingkungannya. Di akhir video ini, mari kita dengarkan pesan dari Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Ketua Komite Keperawatan. Halo perawat hebat, ayo bicara, ayo speak up. Untuk terampil berbicara, perawat harus percaya diri, menguasai materi, memiliki critical thinking, inovatif, dan kompeten. Sampaikan dengan baik dan asertif. Sampaikan tentang keperawatan untuk patient safety. Diskusikan masalah pasien dengan profesional pemberi asuhan sesuai kewenangannya. Wassalam, Bu Lilis Rayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman staf keperawatan RSCM semuanya. Kami dari Komite Keperawatan mengingatkan kembali kepada tugas daripada kita sebagai penjaga mutu layanan dan juga keselamatan pasien, dan tentunya kita sebagai seorang perawat ataupun kita sebagai seorang bidan tidak hanya memberikan asuhan pasien ya, karena kalau kita melihat di beberapa regulasi yang ada, kita juga sebagai advokat daripada pasien. Sehingga oleh karenanya, manakala teman-teman sekalian pada saat memberikan asuhan pasien, wajib melakukan speak up. Kenapa kita harus speak up? Karena itu tadi, kita sebagai pemberi layanan yang notabene 24 jam berinteraksi dengan pasien, tetapi kita juga bertugas sebagai advokat pasien. Jadi manakala teman-teman melihat ada satu kondisi daripada respon fisiologis pasien atau dari perkembangan kondisi penyakitnya ya, atau daripada pemeriksaan penunjang misalnya, atau ada hal-hal lain yang berisiko membahayakan pasien, maka teman-teman wajib mengungkapkan ataupun menyampaikan kepada tim kesehatan lain sebagai profesional pemberi asuhan pasien. Karena bagaimanapun kita bekerja sebagai tim ya, yaitu patient center care. Artinya apa? Teman-teman perawat dan bidan, pada saat kita melihat satu hal yang berisiko kepada pasien atau hal yang wajib kita sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh tim kesehatan lain, maka kita wajib menyampaikan ya. Nah, dalam hal ini tentunya jangan lupa pada saat teman-teman sudah menyampaikannya kepada tim kesehatan lain, misalnya dokter ya, dengan tentunya dengan metode SBAR ya, situation, background, analisa dan juga bagaimana responnya, sehingga recommendation, sehingga dalam hal ini kita adanya satu kesinambungan pelayanan. Jadi kalau kita sudah dinas pagi terus kita tidak sempat bertemu dengan yang dinas sore, minimal kita sudah menyampaikan kepada dokter GP ya, ataupun dokternya, dan itu kita sudah mencatat ya. Jadi jangan lupa kita mendokumentasikan dalam rekam medik pasien. Oke, teman-teman sekalian, tetap semangat, kita tetap menolong memberikan yang terbaik ya, sesuai dengan tagline daripada RSCM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.